Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dikabarkan akan menerjunkan 30 jaksa penuntut umum untuk penindakan perkara korupsi dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar mengatakan, ke-30 jaksa yang menangani perkara ini akan diberi perlindungan khusus untuk menjamin keamanannya. Sejauh ini satu berkas perkara sudah mulai sidang perdana di Kejaksaan Negeri Bangka Belitung. Dua lagi sedang memberkasan dakwaan di Kejari Jaksel dan 10 lainnya baru saja dilimpahkan ke Kejari Jaksel. Terkait pemberkasan ini, jaksa penuntut memiliki waktu 20 hari selama masa penahanan dan bisa diperpanjang sesuai kebutuhan. Hingga saat ini telah ada 22 tersangka yang ditetapkan di Kejagung atas korupsi timah yang terindikasi menyebabkan kerugian hingga 300 triliun rupiah. Pada Jampitsus telah menyerahkan tersangka dan barang bukti atas 10 orang tersangka di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dalam kaitan ini maka kepada ke-10 tersangka yang diserahkan hari ini oleh penuntut umum juga akan melakukan penahanan. Baik yang ada di Rutan Salemba yang ada di Jakarta Selatan maupun yang ada di Kejaksaan Agung. Selanjutnya, pada kesempatan ini tim penyidik juga menyerahkan sejumlah barang bukti. Yang pertama beberapa dokumen yang barangkali nanti bisa dikonfirmasi lanjut terkait rinciannya. Kemudian sejumlah uang tunai dan logam mulia. Dan ada 3 unit mobil yang turut diserahkan dan 90 sertifikat tanah.